Operasi mencari dan menyelamat SAR kanak-kanak lelaki yang dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di flat di Bandar Seri Putra Bangi pada Isnin ditangguhkan. Mangsa Muhammad Zahiruddin Putra Muhammad Fauzi 8 tahun disedari hilang oleh ibunya Saini Sunding 46 tahun sebaik dia pulang ke rumah dari tempat kerja pada 7 malam Isnin. Ketua BBP Bangi Rosman Majid berkata pencarian bermula di lokasi kira-kira 1 km dari rumah mangsa serta di sekitar Sungai Semenyih sejauh 7 km hingga ke kawasan perangkap sampah. Beliau kata operasi itu akan disambung semula pada 9 pagi Khamis dan mereka akan menggunakan himat anjing pengesan K9 Bomba bersama pasukan penyelamat DIPPDA.